Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau kasih unjuk Emily Slow Cooker Plus Steamer. Ini tipe ESC36005 dan kapasitasnya itu 0,8 plus 0,2. Jadi totalnya 1 liter. 0,8-nya itu yang dikuali dan 0,2-nya itu yang untuk kukusannya. Untuk wattnya sendiri ini terbilang cukup kecil di 200 watt, dan aku cukup sangat amat terbantu dengan adanya slow cooker ini untuk membuat MPAC si Azel. Sebelum kalian pakai, kalian bisa baca-baca dulu petunjuk penggunaannya, dan ini juga udah ada kartu garansi. Tapi sayangnya ini gak ada takaran-takaran khusus kalau misalnya kita bikin bubur itu airnya berapa. Jadi benar-benar kita harus cari tahu sendiri dan coba-coba sendiri. Langsung aja kita lihat, ini kita dapat kukusan, terus ada tutupnya, dan ini juga ada yang buat kayak tentengin kualinya nanti. Nih, kita buka dulu ya plastik ininya, tutupnya. Nah, ini ada lubang di tutupnya biar uapnya pas lagi masak itu bisa keluar. Terus ini kita langsung lihat aja slow cookernya. Nah, ini tutup kualinya, jadi dia dari tanah liat gitu. Ini bukan yang dari keramik, kebanyakan dari keramik ya, kalau ini tuh dari tanah liat. Nah, ini nih kualinya. Ini cukup berat ya, walaupun kecil kualinya. Dan ini bisa masak MPAC itu banyak kok, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, terus ini mesinnya. Ini bisa masak berbagai macam model gitu ya. Dan dia itu juga bisa di set gitu loh. Kita mau masak jam berapa, mau masak berapa lama. Jadi memudahkan sekali untuk para ibu-ibu muda nih yang bingung kan ngatur waktunya untuk masak. Jadi kita bisa set nih malam-malam kita masukin ke kuali slow cooker. Kita set mau masak jam berapa dan mau masak berapa lama. Nah, ini dia kurang lebih kayak gini. Dan ini aku salah nih, ini harusnya tuh di bawah kualinya, tapi itu aku salah ya masukin itunya. Dan ini seperti ini kalau misalnya mau kukus langsung. Jadi kalau misalnya bawahnya bikin sop nih, terus atasnya sambil ngerebus telur itu bisa. Dan telurnya itu walaupun kayak ini sistem kukus ya, tapi bisa matang dengan sempurna. Jadi gampang banget, praktis banget. Jadi kalau pagi-pagi tuh orang tuanya bisa dapat sarapan telur rebus, anaknya udah dapat sarapan yang bergizi gitu. Jadi nggak perlu repot, jadi sama-sama bisa sarapan bareng. Kurang lebihnya kayak gitu penampakan dari slow cooker Emily ini. Untuk cara-cara penggunaannya kalian bisa lihat di video-video MPAC-nya Azel yang dari kemarin-kemarin udah sempat aku buat. Dan sejauh ini untuk penggunaan kurang lebih hampir 5 bulan, slow cooker ini masih berfungsi dengan sangat baik. Oke deh, segitu aja video kali ini. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.